Saatnya apa Pak? Sampai sekarang kendalanya apa? Ya memang belum ketemu. Belum ketemu pelakunya. Dan itu natural saja dalam proses penyidikan. Jadi bukan sesuatu yang aneh, heboh ya. Jadi jangan berasumsi pelakunya ada di kota A, kota B, terus kenapa nggak dijemput-jemput? Bukan begitu. Ya, pelakunya masih blank, masih gelap. Walaupun informasi awal diduga sudah 5 orang yang kita cermati, kita dalami, kita amankan, kita pakai penyidikan scientific investigation, ya, dan ternyata hasil akhirnya disimpulkan mereka tidak terlibat. Ya, ada puluhan orang kita periksa, ada ratusan CCTV kita periksa, ada beberapa ahli juga kita periksa. Ya, kita ulang-ulang olah TKP berkali-kali, ya memang disimpulkan sementara ini belum ada yang cukup kuat untuk dijadikan sebagai pelaku. Kita harapkan ya, bantu, apalagi dari korban atau dari saksi atau dari siapapun yang mempunyai informasi, bantu penyidik untuk bisa cepat mengungkap perkara ini.